Desa Jabranti. Desa ini adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pesona Desa Jabranti, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sepanjang jalur menuju desa ini, kita akan disuguhkan pemandangan yang super menawan dan menakjubkan. Selain itu, desa ini juga sangat damai, jauh dari kebisingan, jauh dari polusi, jauh dari suara-suara kendaraan. Udara di kampung ini pun sangat sejuk. Air yang mengalir di setiap pesawahan dan sungainya pun kacida jernihnya. Ya, Desa Jabranti. Selain pesona alamnya yang sangat aduhai, wilayah Desa Jabranti ini pula menyimpan pesona wisata yang tak kalah melegenda, yaitu wisata sejarah. Iya, siapa yang tidak mengenal Gunung Tilu? Gunung yang berada di sekitar ketinggian 1300 mdpl ini ternyata mempunyai sejarah situs Batu Naga. Selain masih di sekitarannya, juga terdapat situs Batu Kuta Tingkem. Batu Kuta Tingkem, batu terbesar se-Asia mungkin. Pemandangan area pesawahan berukir, selain itu juga terhampar hutan pinus hijau berjajar menghiasi perjalanan menuju Desa Jabranti ini. Iya, Desa Jabranti. Desa yang sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Windu Sakti, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Kondisi jalan menuju Desa Jabranti ini sendiri memang tak seindah pemandangan alamnya. Hampir sebagiannya tidak terlalu mulus aspal dan corannya. Walaupun tidaklah begitu parah dan berlubang besar, akan tetapi sedikit menghambat perjalanan yang di sisi lain, medan jalannya adalah tanjakan, turunan tajam, serta tikungan curam. Semoga saja ini menjadi perhatian pemerintah setempat tentunya, agar jalan menuju Desa Jabranti yang cantik ini bisa terus diperbaiki. Selain untuk kenyamanan warganya sendiri, tentunya sebagiannya untuk pengunjung yang akan bersilaturahmi dan menikmati keindahan dari Desa Jabranti itu sendiri. Jadi kalau aksesnya sudah bagus, kan bisa sedikit menarik perhatian pengunjung untuk berwisata di sekitar Desa Jabranti ini. Dan kalau saja akses jalannya mulus dan bagus, mungkin hasil videonya juga tidak seperti ini, tidak terus bergoyang-goyang. Jadi kan sangat disayangkan, pemandangan di sekitarnya sangat bagus dan cantik, akan tetapi untuk membuat videonya agak susah karena terhambat akses jalan yang membuat video atau hasil videonya terus bergoyang-goyang.
Sekali lagi, selain pesona alamnya yang sangat aduhai, wilayah Desa Jabranti ini pula menyimpan pesona wisata yang tak kalah melegenda, yaitu wisata sejarah. Situs Batu Naga dan Situs Batu Kuta Tingkem. Sedikit kita ceritakan tentang kedua situs ini. Di Desa Jabranti, tepatnya di puncak Gunung Tilu Kuningan, terdapat dua batu tegak atau mehnir, yang salah satunya terdapat relief naga. Mehnir merupakan ciri khas peninggalan megalitik dari periode prasejarah. Berdasarkan survei itulah, maka terdapat kemungkinan dua batu tegak tersebut merupakan puncak dari suatu struktur besar. Struktur besar tersebut memiliki ketinggian minimal 150 meter. Situs tersebut hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki, mendaki melalui alur jalan setapak, menembus hutan rimba, dan semak belukar. Rute paling dekat menuju lokasi situs di puncak gunung itu, sementara ini adalah dari Dusun Banjaran, dengan waktu tempuh perjalanan mendaki minimal sekitar 3 jam. Situs Batu Naga, yang dimana di batu tersebut terdapat relief bergambar naga dan masih menyimpan misteri. Dan situs tersebut berada di puncak Gunung Tilu. Namun kita tidak bisa ke sana karena memang rute dan tepat di mana lokasinya yang belum kami tahu. Seperti umumnya desa lain yang berada di ketinggian di Kuningan khususnya, olahan ataupun potongan kayu atau pohon besar menjadi salah satu pemandangan di rute jalan menuju desa ini. Ya, maklum saja, mengingat area sebagian besarnya yang masih terdapat pepohonan besar menjulang dan seperti hutan rimba, yang mungkin juga adalah salah satu hasil mata pencaharian masyarakat setempat di samping selain bertani padi dan palawija lainnya. Tentu dengan terus menjaga ekosistem alamnya dengan terus menanam 1000 pohon kembali di setiap kali hendak menebangnya, agar alam sekitarnya terus lestari dan terhindar dari longsor maupun banjir bandang.
Dan inilah pemandangan area pesawahan sekitar dusun Banjaran, Desa Jabranti, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan di atas ketinggian. Tampak jelas terlihat area pesawahan yang berukir dan pegunungan Gunung Tilu di sana, yang semakin memanjakan mata dan membuat Teca kagum akan keindahan alam Desa Jabranti ini. Di kawasan ini pula terdapat hamparan batu seluas 7 hektar yang dinamakan Batu Kuta Tingkem atau Batu Benteng Pelindung. Batu Kuta Tingkem adalah salah satu batuan situs yang berada di Dusun Banjaran, Desa Jabranti, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan. Luas dari batuan itu sendiri yang telah dihitung sekitar 7 hektar. Jika dilihat dari jauh, Batu Kuta Tingkem terlihat sangat menonjol dibandingkan sekitarnya. Batu Kuta Tingkem terlihat seperti bola, tetapi terlihat setengah, sedangkan yang setengahnya lagi tertanam dalam tanah. Untuk menuju Desa Jabranti ditempuh sekitar setengah jam dari pusat kota Kuningan. Sedangkan untuk menuju Batu Kuta Tingkem dari Dusun Banjaran, Desa Jabranti hanya sekitar 15 menit. Lokasinya sendiri berada di sekitar pesawahan warga. Di sebelah Batu Kuta Tingkem pula, kita bisa bermain air terjun. Terdapat air terjun yang memiliki air yang jernih dan segar di sebelahnya. Nah, jadi buat baresa wargi, jangan lupa untuk mampir ke sini, ke Desa Jabranti, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Keindahan alam yang tersembunyi di bumi Parahyangan bagian timur. Baiklah baresa wargi, demikian sedikit informasi tentang Desa Jabranti, yang dimana di sini terdapat dua situs. Situs Batu Naga dan Situs Batu Kuta Tingkem. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.